Halo teman-teman sobat ilmuwan muda, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda, channel yang akan membantumu dalam mengerjakan skripsi. Pada video kali ini guys, kita akan membahas terkait contoh judul skripsi jurusan pendidikan kesejahteraan keluarga. Jadi buat kalian yang sedang ngerjain skripsi dan berada di jurusan ini, tonton videonya sampai selesai. Kemudian selalu ayah ingatkan buat kalian yang belum subscribe channel Ilmuwan Muda, buruan deh untuk segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik seputar skripsi, seputar mahasiswa dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Sebelumnya kita review dulu ya terkait jurusan pendidikan kesejahteraan keluarga. Pada jurusan ini akan mempelajari tentang ilmu-ilmu keluarga, meningkatkan taraf hidup keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan keluarga secara jasmani dan rohani, atau lahir dan batin serta ilmu kependidikan. Adapun beberapa contoh mata kuliahnya ada psikologi perkembangan, pendidikan dan perlindungan konsumen, ilmu kesejahteraan keluarga, ekonomi keluarga, tata rias, kemudian ada tata busana, tata boga dasar, dan sebagainya. Oke, langsung saja untuk contoh judul skripsinya. Yang pertama ada pembuatan kosmetik pidi hijau atau loto menggunakan pewarna alami ekstrak daun pandan dan daun suji. Contoh judul yang kedua, hubungan antara tingkat pendidikan dan pengetahuan menu makan dengan perilaku kebiasaan makan ibu usia produktif di Banaran Gunung Pati, Semarang. Selanjutnya contoh judul yang ketiga, eksperimen pembuatan kastengel tepung mokap substitusi tepung kacang hijau sebagai upaya peningkatan kualitas dan kandungan gizi. Judul yang keempat tentang pengaruh model pembelajaran explicit instruction pada mata pelajaran prakarya dalam meningkatkan keaktifan siswa kelas 7 di SMPN 23 Semarang. Lalu contoh judul yang kelima adalah substitusi tepung ampas kelapa pada pembuatan kue sus kering ditinjau dari uji kesukaan dan kadar serat pangan. Judul yang keenam, peran pendamping program keluarga harapan atau PKH terhadap kesejahteraan keluarga. Skripsi ini adalah studi kasus di Desa Adipuro, Kecamatan Kaliang Krik, Kabupaten Magelang. Kemudian contoh judul yang ketujuh adalah eksistensi produk alat musik panting usaha rumahan di daerah Sungai Lulut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Judul yang ke-8, pengembangan rubrik penilaian praktik memandikan bayi pada mata kuliah pendidikan baby sister dan caregiver di program studi pendidikan kesejahteraan keluarga. Next, contoh judul yang ke-9, upaya pengasuh dalam memberikan dukungan sosial pada remaja di Panti Sosial Asuhan Anak atau PSAA Kota Bandung. Judul ke-10, tentang dampak tren busana hijabers terhadap gaya berbusana mahasiswa UNES jurusan PKK Prodi Pendidikan Tata Busana tahun akademik 2016. Contoh judul yang ke-11 membahas manfaat kegiatan kasual untuk kesiapan kerja sebagai room attendant pada peserta didik akomodasi perhotelan di SMK 45 Lembang. Judul ke-12 yakni pembuatan minuman serbuk instan daun sukun atau Artocarpus alkilis dan kayu secang atau Kaiselpinia sapan dengan jenis gula yang berbeda sebagai minuman kaya antioksidan. Selanjutnya contoh judul ke-11, dukungan sosial keluarga dalam pemenuhan kebutuhan sosial lansia di Yayasan Pondok Lansia Tulus Kasih Bandung. Judul ke-12 tentang pengaruh tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga terhadap capacity building perempuan di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Lalu contoh judul yang ke-13 adalah implementasi alat penilaian praktik cleaning bathroom berbasis standar operasional prosedur hotel di SMK N15 Bandung. Judul ke-14, pengembangan e-modul berbasis lektora inspire pada mata kuliah rehabilitasi sosial di program studi pendidikan kesejahteraan keluarga. Kemudian contoh judul yang ke-15 membahas pelaksanaan kurikulum 2013 pada mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 2 Semarang. Judul ke-16, upaya pengasuh dalam melatih toilet training dengan menggunakan teknik oral dan modeling pada anak usia toddler yakni 1-3 tahun di daycare Kecamatan Sukasari. Next, contoh judul yang ke-17, eksperimen pembuatan cookies herbal dengan penambahan tepung daun binahong atau Anredera cordifolia. Judul yang ke-18 tentang perbedaan minat belajar prakarya siswa SMP Negeri 23 Semarang dengan menggunakan model pembelajaran daring.
Contoh judul yang ke-19 membahas substitusi rumput laut atau Eucheuma cottoni pada pembuatan nugget pisang sebagai alternatif makanan tinggi serat. Judul ke-20 yakni pembuatan program pembinaan sosial berbasis life skill bagi remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Sukamiskin, Bandung. Selanjutnya contoh judul yang ke-21, manfaat hasil penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di Desa Nagrob, Kabupaten Bandung. Judul ke-22 tentang pendapat remaja putri tentang manfaat pelatihan handicraft di Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja atau PPSBR Lembang. Lalu contoh judul yang ke-23 adalah implementasi alat penilaian praktek publik area berbasis standar operasional prosedur hotel di SMK Negeri 15 Bandung. Judul ke-24, pewarnaan batik cap menggunakan gulma songgolangit atau trikat procumbens dengan zat fiksasi yang berbeda. Kemudian contoh judul ke-25 membahas inovasi pembuatan pi susu substitusi tepung bongol pisang kepok atau Musa Acuminata L. Judul ke-26, hubungan prestasi belajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan model pembelajaran teaching factory terhadap minat berwirausaha siswa Boga SMK N3 Magelang. Next, contoh judul yang ke-27, kontribusi pelaksanaan unit produksi busana terhadap minat berwirausaha siswa tata busana di SMK Ibu Kartini Semarang. Judul ke-28 tentang pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Articulate Storyline 3 pada materi pelayanan rehabilitasi sosial korban napsa. Contoh judul yang ke-29 membahas model pembelajaran project-based learning membuat blues untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMK Taruna Tama. Judul ke-30 yakni efektivitas gel campuran daun jambu biji atau Psyllium tua Java dan lidah buaya atau aloe vera untuk mengurangi radang jerawat pada kulit wajah. Selanjutnya contoh judul ke-31, pelaksanaan bimbingan spiritual lansia oleh pendamping di Panti Sosial Krishna Werda atau PSTW Budi Pertiwi Bandung. Judul ke-32 tentang eksperimen pembuatan bihun dengan substitusi tepung singkong atau maniok utilissima dan tepung kacang merah atau Vigna umbellata. Kemudian contoh judul ke-33 membahas multimedia tutorial teknik pembuatan lengan draperi. Judul ke-34, studi komparasi minat konsumen Aitara aksesoris dari batuan akrilik dengan aksesoris dari rajut bagi ibu-ibu PKK di Desa Bakalan Krapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Next, contoh judul yang ke-35, faktor-faktor penyebab rendahnya motivasi mahasiswa jurusan pendidikan kesejahteraan keluarga dalam mengajukan proposal PKN. Judul ke-36 tentang pembuatan job sheet pendampingan activities of daily life lansia pada mata kuliah pendidikan baby sister dan caregiver. Contoh judul yang ke-37 membahas kinerja mahasiswa tata busana UNES pada mata kuliah manajemen industri garment mengacu pada SKKNI sektor garment. Judul ke-38 yakni studi penelusuran alumni program studi PKK S1 konsentrasi Tata Boga jurusan pendidikan kesejahteraan keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya contoh judul yang ke-39, hubungan penggunaan media sosial online Facebook dengan motivasi berwirausaha siswa SMK Mataram Semarang. Judul yang ke-40 tentang persepsi dunia usaha terhadap unjuk kerja siswa SMK Negeri 1 Kendal jurusan busana butik pada praktek kerja industri atau prakerin. Bagaimana teman-teman sobat Ilman Muda? Itu tadi adalah video terkait contoh judul skripsi jurusan pendidikan kesejahteraan keluarga. Semoga dari contoh-contoh judul skripsi tadi dapat menginspirasimu untuk segera membuat judul skripsimu sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari IM. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Halo teman-teman sobat ilmuwan muda. Jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang akan membantumu dalam mengerjakan skripsi. Pada video kali ini guys, kita akan membahas terkait contoh judul skripsi jurusan pendidikan kesejahteraan keluarga. Jadi buat kalian yang sedang kerjain skripsi dan belajar